Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Perkenalkan kelompok kami, kelompok satu dari kelas 9A akan mempersembahkan drama religi yang berjudul Berawal dari Penjara Suci. Maka dari itu, selamat menyaksikan. Gavin adalah santri di sebuah G... Gavin Arwan sudah menunggu Gavin adalah santri di sebuah pesantren. Sekarang ia sudah duduk di kelas 3 Alia. Sudah lebih dari dua tahun ia menjadi santri di sana. Namun, semakin lama ia semakin sering melanggar peraturan. Berbagai hukuman sudah ia terima. Mulai dari teguran, dimarahi, didenda, dijemur di tengah teriknya matahari, dan lain sebagainya. Namun, hal itu tidak mempan baginya. Suatu malam, ia sedang berjalan mengendap-endap menelusuri semak belukar, mendekati tembok pembatas pesantren. Ia ingin kabur, namun usahanya gagal ketika ia kepergok oleh temannya Fano dan Ustadz Bara yang sedang melakukan kontrol malam hari. Wah, udah sepi nih. Gue harus cepet kabur biar nggak ada yang lihat. Ustadz, bukankah itu santri di sini? Oh iya, kamu bener. Eh, hey, kamu mau kabur ya? Sial, gue ketahuan. Mano awas lu. Cepat kemari, jangan kabur. Ustadz, udahlah biarin aja. Udahlah, sebaiknya kita cepat ke asrama masing-masing. Keesokan harinya, udara pagi itu terasa sangat sejuk. Dan matahari pun sudah hadir di Cakrawala untuk menyambut cerahnya pagi ini. Kelas pun sebentar lagi dimulai. Namun, Gavin masih bermalas-malasan dan memainkan gawainya di kasur. gue nih kalau sampai ketahuan bisa mati gue Bel pun berbunyi tanda pelajaran dimulai pelajaran pertama adalah pelajaran Ustadz Arwan Ustadz yang paling ditakuti oleh semua santri termasuk Gavin Gavin sudah terlambat masuk kelas ia segera berlari ke kelasnya namun Ustadz Arwan sudah menunggunya di depan pintu dan menyapanya dengan senyuman sinis. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam. Gavin, udah yang beberapa kalinya kamu terlambat? Apa nih, Ustaz? Sepertinya hari ini cukup cerah, bahkan bisa dibilang sangat cerah. Nah, silakan kamu berjemur di depan sana, angkat satu kakimu, acungkan peci di atas jari telunjukmu. Hari sudah malam. Hujan deras mengguyur pesantren. Semua orang sudah terlelap. Namun, di suatu asrama empat orang santri masih terjaga dan sedang bercakap-cakap membicarakan suatu hal. Gimana? Tapi Gaf, ini terlalu beresiko. Aku takutnya. Apa yang lo takutin? Bukannya kalau udah selarut ini nggak bakal ada yang tahu aksi kita. Tapi kalau ada Ustadz atau staff osis yang kontrol malam gimana? Apa susahnya buat lari? Malam kan gelap banget dan mereka juga pasti susah nemen kita. Tapi aku gak yakin bisa lolos muda itu, Gaf. Allah, bilang aja kalau kalian takut. Kami bukannya takut, tapi mikirin resiko menyelusup ke asrama putri itu sangat berbahaya, bahkan sangat fatal udahlah Gaf, batalkan aja niatmu itu. Gak akan, niat gue udah bulat. Gue udah bosen hidup pesantren gini-gini aja. Kalau gitu, aku tidak bisa ikut dengan ide gilamu ini. Maaf, aku juga tidak bisa. Aku mau tidur. Aku juga maaf. Dasar pengecut. Gavin menjalankan rencananya dengan mengenakan jaket. aman. Semua penghuni pesantren pasti udah tidur saatnya beraksi. Siapa itu? Ada santri yang mau kabur. Cepat kejar. Ah, sial. Gue ketahuan. Gue harus cepat kabur. Hei, berhenti. Jangan lari. Au. U Ustadz Arwan, Au. Au. U, U Ustaz Arwan. Keesokan harinya, suara bel berbunyi tanda pelajaran pertama dimulai. Pagi itu sangat cerah, tapi tidak dengan suasana hati Gavin dan ayahnya. Mereka berdua sedang berada di ruangan khusus kantor Makhad, duduk di sofa minimalis berwarna coklat menunggu kedatangan Ustadz Arwan dan Ustadz Bara. Tak lama, Ustadz Arwan dan Ustadz Bara pun datang menyapa mereka berdua. Assalamualaikum Pak Brata Bagaimana kabarnya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Alhamdulillah kabar saya baik Kenapa saya diminta untuk datang kemari ya? Jadi gini Pak Brata Bapak dipanggil ke sini karena anak Bapak lagi-lagi melakukan kesalahan Yaitu berusaha kabur dari pesantren dan banyak melakukan pelanggaran lainnya Iya saya tahu Pak Ustadz Namun kali ini kesalahan anak Bapak sangat fatal kami selaku Dewan Guru memutuskan untuk mengembalikan Gavin kepada Bapak. Ustadz, tidak bisakah Anda memberikan hukuman yang lain? Ini sudah keputusan kami, Pak. Anak Bapak sudah terlampau jauh melawan tata tertib pesantren. Nak Gavin, coba kamu jawab dengan jujur. Apakah kamu masih ingin bersekolah di sini? Saya mau, Ustadz. Pak Brata, coba Bapak letakkan tangan Bapak di atas meja. Gavin, kamu juga. Kevin, bandingkan. Lebih kasar mana tanganmu dengan tangan ayahmu? Saya Siti Aulia Tunisa mewakili rekan-rekan kelompok saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para hadirin. Bareng, bareng. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.